Oke guys, balik lagi channel gue Chris Sugita. Channel guys, akhir-akhir bisa react lagi guys. Sekarang ini ada lagu dari, bukan lagu nih guys, ini versi live guys. Ini katanya one take okay or never tulisannya sih guys. Ini Chen Lesson and Traveler, one take version. One take, bayangin guys, one take. Ini gue gak tahu ini ada versi apa di edit, ini pre auto post production, gue gak tahu juga. Kita kasih, kita denger aja guys ya. Di sini tuh ada keyboard, percussion, ada drum, dua keyboard guys ya, satu synth, satu piano kayaknya guys ya, gitar sama bass. Oke, sangat standar untuk band guys ya. Kita lihat si Chen kayak gimana guys. Kita langsung lihat aja guys, ploki-ploki guys. Plak. Oke, sepertinya bahaya guys. Let's go. One take or nothing guys, 10 minutes. Ini muka gak banyak berubah guys ya. Oh, in-ear custom tuh jelas ya, sesuai kuping. Oh, drumnya grudge lagi. Percussion juga latihan percussion semua gitu. Oke guys, ini gak disesain sih guys ya. Ini room mempengaruhi guys, ini luas banget. Gue pengen tahu room ambience-nya guys. Seru nih guys. Ih, sedap. Ini kayaknya juga udah pakai ini sistemnya, pakai kabel AS atau ngelan kali itu, masuk ke junction box kabel-kabel. Oke, gue lagi ngafalin tone microphone-nya guys ya, soalnya berasa biasanya nih kalau dia pakai apa playback. Masih ngobrol guys, ngobrol. Makanya sure tuh ya, gak tau sih. Mic-nya berasa di gate ya. Oh enggak, sorry guys, enggak guys, dia lepas guys. Coba dia benar one take opening apa langsung mulai band ya? Langsung guys, gile. Oke, biasanya suka ada diedit guys ya, di cut untuk apa opening atau nggak intro guys. Lesson tapi emang kalau di apa namanya nih yang live yang di sini guys ya, ruangannya enak banget. Oke, ada noise tipis guys, mantep guys, live. Oke, sakit. Oh my god, halus banget tuh Chen di sini. Nice. Untuk lain nih, untuk si Chen low ya. Duh, falsetnya ya guys. Gila guys. Ini sadis guys, gue harus ulang guys. Dynamicnya, caranya ini si Chen guys. Sorry guys. Light compress juga ya. Vibranya berkualitas banget. Wow. Oh, yang grand piano kiri. Kanan sering ngelip.
Chen kalau bawa-bawa kord-kord kayak begini emang sakit sih guys. Wah, gila Vibra aja gokil. Gila, dia one of the best sih guys. No cacat. Gokil. Oh, pakai tempo ya. Fibranya itu loh guys. Sorry guys, kok kayak berasa di-cut tadi. Wait. Oh enggak, sorry. Maafkan. Mic-nya juga bagus guys. Powernya guys. Keyboardnya sih gue sakti ya. Ngeritme enak. Sustain itu loh guys. Napas juga gila guys. Nah soalnya ini kalau misalkan ngebahas lagu-lagu yang sustain butuh sustain panjang dengan tempo yang cenderung medium sampai ke low apa slow guys, itu berat guys untuk mempertahankan apa sustain itu guys, konsistensinya guys, berat itu. Nahan power guys. Tahu tekniknya apa kalau di vokalis? Sedap. Ini pakai satu doang ya ini. Buat monitor doang guys ya. Nah, percussion mulai masuk guys. Chime. Lasin. Tapi Chen buat lagu-lagu gini emang udah gila sih guys dia untuk soul-nya, mood-nya. Gokil. Bener-bener one take nih guys, bener-bener one take. Ini gak ada subtitle. Ada. Saya juga senang dengan melihat hati. Ayo, gue penasaran nih guys, sama full band guys. Mikrofonnya menjanjikan, soalnya guys. Traveler, okay. Suatu tempat. Tapi gila nih mikrofonnya translate suara Chen asik sih.
Traveler. Lah, lagu, dua lagu doang. Oh iya. It's Life, 10 minutes. Sikat, Chan. Bawahnya pengen nangis ya, kalau dengar suara Chan yang dari tadi, guys. Oke, Traveler. Wih! Ini dia, ini dia. Ngeband nih ini, gue pengen suka hobi banget dah. Oke, sangat mustahil, nggak ada clue. Jadi benar-benar di sini ada in-ear, patokan untuk beat, BPM, sama ada dari ini guys ya, kayak first one, intro, one, two, ya. Yeah. Nice. Drumnya lezat. Akustik gitar, gue pikir gitar listrik. Asik. Oh, gila, sequencer rapi banget, guys. Balance juga bagus banget semuanya, guys. Kelihatan ini banget, guys ya. Ini kayaknya sequencer juga by stem guys ya, masuk ke laptop apapun atau ke FOH guys, jadi bisa balance per stem atau per individual track, gue juga ngerti guys. Tapi yang pasti ini balance-nya bagus banget guys. Ke vokalnya juga. Gila. Oke, akustik berarti ini ya, sequencer. Oh, manis banget. Itu bagian riff manis banget, guys. Terlalu manis buat Chan nyanyi ini, guys. Kebanyakan gula. Nih, guys. 2, 3, and 4. Oh, manis. Oh, my God. Dikasih chorus, nih. Berasa, guys, ya? Itu sound engineer juga mantap sih guys, dikasih mungkin ini send return kali guys ya, dikasih modulasi di situ, chorus di sini guys, ini pas di sini, eh berasa banget ya, sama delay tipis. Tapi serius guys, ini sebagai sound engineer, gue juga point of view dari sound engineer itu kadang-kadang kalau lagi live kayak gini guys, ini butuh sedikit adjustment automation guys ya, dari segi efek atau enggak by stem, itu perlu banget guys untuk mood, jadi ketika ref tuh dar gitu. Gokil, ini sound engineer-nya sadis sih. Suara drumnya. Mood banget. Aduh, chordnya guys, lezat banget. Keren, keren. Ini pemain organ juga gila sih. Basisnya nge-chord di sini guys. Gila, ini sakit ya, banyak hidden gem di sini guys. Dominant 7 dipakai di situ, nice. Cakep. Chan. Juara, juara. Gila Chan, suara kayak gini nih, kuping gue lagi sumringah sih guys. Ini bahaya banget sih guys, musiknya asik banget. Ini bandnya the best sih guys. Chan juga groove into the beat, itu keren banget. Baru guys.
Lebih lega tuh di sini tadi ya. Gila organnya. Gila dia dari tadi organ main guys. Saya benar-benar nih untuk dibalas dia rada tenggelam guys. Tapi beberapa part dia pop up itu mungkin diangkat soundnya masih orangnya apa FOH-nya. Itu pas banget tempat-tempatnya guys. Gila. Plap plap. Sakit gila nih. Ini the best ya guys, dua lagu tapi memorable guys, menurut gua guys. Gokil. Belum nyampe 10 menit malah guys. Pas. One take or nothing. Gila sih. Wah ini mah udah beserta dengan tim broadcast guys ya. Gua gak tau ini tim audionya di mana nih guys. Gokil, keren. Ini dia guys. Tuh kan ada room diambil guys. Nih. Ini overhead guys buat ngambil sound room-nya guys. Ternyata dia cuma ngambil dari sini guys ya. Ngambil lumayan jauh dari direct source-nya ternyata. Tapi asik sih, blend-nya enggak terlalu lebay. Jadi kita ngerasain room-nya dikit aja guys. Jadi di blend-nya tipis banget. Yang gue bingung nih dari tadi susunan kabelnya ini gimana ini guys ya. Reset pusing banget ya begini ngeliat ini. Rapi sih kabeling-kabelingnya guys. Gokil, ruangan keren guys. Hasil soundnya juga mantap. Ini gue mau baca, gue gak ngerti guys, tulisannya begini semua guys, tulisan Hangul guys. Jadi gue gak bisa ngapa-ngapain. Music dari tadi juga salut nih, Zion Lus, Las ya guys, ya gokil guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, komen di video, jangan lupa pencet like, subscribe. Klik sana guys, plaki-plaki guys.